mriki tumut kampung pundi? Kampunge Duwo. Nggih. Dukane Lasari. Nggih. Sajange enten Guwon niku sisih pundi, Pak? Ini kiri sebelah ini. Ada berapa? 9 lubang. 9 lubang. Wilayah? Wilayah Guwo. Guwo. Oh, disebut Guwo niku memang ada Guwo. Memang ini disebut desa Guwo niku enten Guwo. Nggih. Guwo niku lurah Kali Songo. Mboten nggih. Itu disebut akan desa Guwo. Zaman isin bapak ringin, nggih. Lalek masalah jalan itu di Bukit Kali, lepen, nggih. Sampai langsung muter mrene iki lewat mriki kuno, langsung nyabrangan to mriki. Kene. Mriku, mriku. Andi, ana iku nyabrang ana wong mriku. Ana bolongane, Mas. Oh, Mbak, ceritane pripun, Mbak? Guwone niku jandange angker yo napa, Mbak? Kene nggih, Mbak. Angker. Mbak, enten ulane yo leres ta, Mbak? Oh. Ulo. Ulo. Nek kasek jaman siyen cilikan kurun, enten ulane tak tuku nggih. Ulo gaib. Ulo gaib. Okay, oh, berarti nggih angker, Mbak niku, Mbak. Nggih. Okay. Mboten medal kabeh. Mbak, sandange enten maling celuring senidan mriku kene leres ta? Oh, nek masalah niku nggih, sejarah itu enten ngoten. Nggih. Nggih. Melayu ten ngoten. Nyolong putri bajang niku lho. Putri bajang niku pun sinten, Mbak? Bajang temut Ngoro. Oh, desa Ngoro. Iki elok pun di mriki, tumut di Ngoro salam nggih. Mojo Warno. Mbak, asmane jenengan sinten, Mbak? Asmane jenengan? Paijo. Paijo, asli tiyang mriki. Asli. Asli tiyang Guwo. Nggih. Nggih pun iki mriki niku. Pak, sampean asmane sinten, Mbak? Kula Anton. Pak sampean sanget saged nunjukaken titik-titik e. Saged nek sing sebelah mriki saged. Nggih. Sing teng ngene sawah. Ah, kita menelusuri di kawasan Jombang Wonosalam. Di gua. Mojowarno. Mojowarno. Iya, Mbak. Ah, itu titik-titiknya gua. Banyak sumur. Ah, katanya ada 9. Itu titik-titiknya. Ah, itu titik gua. Jadi sekarang seperti sumur itu. Kita menelusuri. Di yang jati gua. Nah, itu siji. Itu siko. Oh, oke. Siko mayune bagian yang sawah oleh bunyi tembok. Oh, berarti mriki ketinggalan tiga nggak, Pak? Telu, kini tak telu. Tiga. Telu, loro, limo. Kini telu enam. Enam. Sing buk sawah, si ono mana mas? Sing langsung ten terowulan. Terowulan nih. Nah, katanya bapak ini gua ini menuju ke arah terowulan. Menurut cerita rakyat kawasan sini dulunya maling celoring ya, Pak ya. Maling celoring mencuri orang bajang. Orang bajang. Nah, itu tadi saya diceritain sama penculik berarti ya. Berarti menculik ya, Pak. Diculik ya, Pak. Enggak, Mas. Putri culik. Nek nyulike gak diculik, memang roh aslinya katanya Joko Putri Kediri. Okay. Akhirnya gak bisa tembus Kediri, tembus ke ini terus akhirnya nang bajang. Zaman di sini kau membaca ni kalau ngelak mas, wajar pak, wajar ayo. Zaman, okay, bunga desa lah. Kita ditunjukkan gua sama bapaknya. Katanya tempatnya agak angker gitu lur. Ekstrim, bilangnya itu ekstrim. Dari Mas Guwo, karena di Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Ini kita masuk ke gang sempit. Gangnya sempit. YouTuber kondang. Ngomong sini, Pak. Pak, asmone sinten, Pak? Jenengan mau, Pak? Anton. Bapak Anton. Bapak Anton. Kita ditunjukkan warga.
sini. Warga dari desa Gua. Desa Gua, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pergi pak, pak. Pergi pak. Oh. Ah ini. Oh, jalan yang ngerusuk-ngerusuk. Berusuk-berusuk ini. Nah, ini dekat dengan sungai. Katanya oh, di bawah gubuk itu. Ini agak ekstrem kelihatannya. Aman pak, ternyata ini mungkin nonton bisa lama di kafe pak. Nah ini wilayah gua. Aduh ya, ekstrem banget lu. Tempatnya sangat ekstrem. Lalu teman warga ini di kebun-kebun. Nah ini kita akan mendekati dengan gua. Yang konon katanya itu angker. Ini ikut Mojowarno Jombang. Agak-agak serem. Agak-agak angker dikit. Nah, kita melusuk-melusuk. Nah, kembali dari warga gua sini. Ini tunjukkan tembusannya. Ini sini tempat ibu ini. Gimana pak? Ini tembusnya situ? Iya. Di bawahnya? Agak tau duduknya pak? Tempat duduk. Oh gitu pak. Untuk istirahat mungkin. Bapak pernah menjajaki gua ini pak? Sampai sana. Sembilan lubang? Sembilan lubang. Gimana keadaannya yang di dalam pak? Keadaan maksudnya? Yang situasinya? Ya petang. Yang bisa ditembus berapa lubang pak? 9 itu bisa semua. Cuma yang ke arah terowongan itu yang nggak bisa. Sudah petang sekali pak ya? Sudah petang sekali, pedut. Kalau pedut terus oksigennya itu nggak ada pak ya? Oh iya. Nggak berani karena nggak bawa perlengkapan khusus ya pak? Bawa, gitu. Hanya bawa senter. Senter bahaya pak. Ya senter itu sudah nggak. Mau pak ya? Hanya ya. 1 meter. Nah, menurut bapak ini tinggalan dari mana pak? Belanda atau Jepang? Bukan. Ini cuma oh, ternyata ini cuma sejarah itu ya itu loh dari Maling Keluring itu. Maling Keluring. Maling Keluring. Berarti ceritanya Maling Keluring kan maling yang sangat sakti. Iya betul. Nah, itu ada kok. Itu di dalamnya itu nggak diketuk pakai tangan, kok pakai tangan itu ada jari-jari. Oh bekas jari-jarinya ada pak? Jari-jari sama pisang-pisang. Oh gitu. Jadi diharuk gini loh. Oh, ada. Ini jari-jari. Cuma kita tidak memasuki ya, Pak. Nah, bekas jari itu ada. Soalnya kita tidak bawa perlengkapan nah, khusus. Cuma, bekas jarinya itu loh. Apa ya? Ya seperti orang cari belut dulu itu. Cuma digaruk-garuk aja ini, sampai tembus 9 sampai tembus terowongan gitu, Pak. Ceritanya gitu. Nah, ini ditunjukkan tadi guanya. Di atas saat ini mana lagi pak? Di atas aja. Nah ini kayak gini. Ini di belakangnya. Ini gua nomor 4 nih. Yang 4-nya salah. Salah pak ya. Ini kan berani menutup ini kan. Ya kayak lubang. Pak alasannya kenapa pak? Enggak ditutup ke alasannya kenapa pak? Ini ditutup apapun jebol. Oh gitu pak? Iya. Sering pak? Sering, di selek itu kan pernah saya kasih gelangsing itu ambiar mabuk. Oh iya. Oh yang bisa petani sana tadi pak? Iya. Ya, makasih pak. Iya. Hei, taman dong, sentra. Di flash saya ya. Nah, ini di flash saya lur. Ini. Mau turun ke gua. Kita kan turun dulu.
Mbah Ki Meong. Kita pakai flash ya, Lur. Lu. Jeru ya? Kita flash ya. Barangkali kita nanti menemukan sesuatu. Atau apa? Atau dibilang itu karena konon katanya itu tempatnya sangat angker, Lur. Kita harus waspada juga tentang apa, melisuri gua yang ada di Mojowarno ini. Wah, ekstrem banget, Lur. Ini tempatnya kayak gini, Lur. Kita turun di gua. Kalau katanya tadi bapaknya tuh bilang itu angker, ada ular besar. Nggih. Kita masuk. Lihat ndi, Bro? Eh? Misor. Ndi? Ini barengan. Loh. Jadi tempatnya ora pas ini, pas. Eh, angker temenan lho yo. Ekstrem yo. Kita itu jadi karena ini dekat dengan sungai besar. Di sana besar sana. Ini anak sungai. Ujungnya apa ini? Ini kelihatannya Mbak Meong lagi sedang turun. Tak bantu, tak ngetampal. Ini Lur, guanya Lur. Kita sudah nyampe di gua. Ini gua yang ada di apa? Di Mojowarno, Jawa. Agak ngongkloh juga ya. Ini di Jogja itu 9 lubang. Bolongannya itu 9 lubang yang ada di sini. Konon katanya kawasan sini tuh angker loh. Katanya warga tadi tuh ada penempatan ular. Kita coba memasuki ke dalam gua. Ini lubangnya agak sempit, Lur. Lubangnya itu agak sempit. Memberatkan suaranya bunyi. Ini gua, gua yang sangat apa? Kalau dibilang itu ini dulu menurut warga itu angker. Ini sangat sekali. Karena di sini dulu kitanya ada. Ya, kita ambil dari sini. Putri dari